Tamrin saat? Tamrin. Praktek. Oh, praktek. Sampai 10 aja dulu ya? 6. 10 aja dulu. Yang kemarin praktek masih. Masih, tapi modelnya dirombak bentuknya gini. Ini jelas gak? Ini dipoto dikirim ke grup. Jadi oh, yang kameranya jos yang kurang. Dari depan Pak, dari lulus Pak. Dari tengah Mas. Iya, nah dari sini. Nah, buat di murojaah buat diulang-ulang. Jelas enggak? Jelas, Ustaz. Jelas. Ah iya absen. Kurang jelas. Kayaknya kameranya kurang dari ini kalau motonya dari atas, kalau dari bawah flash.
Karena sama akhwat, ikhwan akhwat, jadi ini harus dua dibikinnya, laki dan perempuan. Udah. Taib. Ngabda ya. Hah? Oh, gak kelihatan ya? Kurang jelas ya? Lampunya mati kan? Baru foto. Ini. Coba. Mungkin ada spidolnya ini kayaknya udah yang biru satu. Yang biru bisa satu. Harokati atau gundul? Harokati. Biar terbiasa. Nanti justru ini latihan bahasa Arabnya di sini nih. Biar kita terlatih. Waalaikumsalam. Ya, naik barang hapenya ya, baru-baru datang ya. Masih lembar aja. 20-30. Baik, kita baca aja dulu. Ya, Ustaz. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum ya jama'ah? Na'am, la'allakum bi khairin wa sihatin wa afiatin. Alhamdulillah, ba'da al-utlah at-tawilah, setelah libur panjang, utlah tawilah ya, panjang sanah wahidah, setahun ya, 2019-2020 sanah wahidah, satu tahun ya. Taib, indana kita mempunyai tariqah jadidah, metode baru. Jadi kita biar variasi, biar gak bosen, gak jenuh, kita lihat kondisional. Metodenya
gimana kita seneng ya, terus juga kita tidak terbebani ya, enjoy insyaallah, dan juga kelihatan progresnya. Jadi kita dengan terus berbagai cara bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab insyaallah. Taib al-an nakra'u hadhihi al-jumlah ya. Kita akan baca hadhihi al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Tinggal jawabannya ya, belum di ini. Ya. Jawabannya itu yang ceramah itu satu. Nah, ini dalam bentuk soalnya. Yang soal itu belum ditulis ya, yang dulu ya. Yang maju satu-satu itu belum ya. Iya. Ini soalnya. Jawabannya udah kan ya? Jawaban duluan ya. Taib. Nakro ya. Al-awwal ya. Kaifa nakra'u hadha? Gimana cara baca yang ini? Al-awwal. Mas muka kalau laki. Kalau perempuan? Mas muki. Ma makna mas muka? Mas muki. Siapa namamu? Al-jawab ismi. Ya, ismi. Ya, langsung praktek ya. Bagusnya langsung praktek aja. Di depan satu ya. Hasaba kasfil hudur, langsung praktek modelnya. Hah? Enggak, di depan satu orang jadi ngejawab. Ya, langsung praktek. La wahid. Wahid. Anta taib. Caranya gini, jadi modelnya gini, ya. Kita antum, bapak nanya ini, siapa namamu? Coba nomor satu baca. Ya, jawabnya. Ismi Samin Abu Afnan. Iya. Asani nomor dua. Kaifa nakra'u, gimana baca ini? Ya, kaifa haluka. Kan mas muka tadi laki ya. Kaifa haluka. Kalau perempuan? Kaifa haluki. Memakna kaifa haluka, kaifa haluki? Apa kabar? Kalau terjemahkan satu-satu, bagaimana kaifa halu keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Tapi diterjemahkan bebas jadi apa kabar? Terjemah bebas itu. Ya. Taib ya, kaifa haluka, kaifa haluki. Langsung praktekin antum yang nanya apa kabar. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin. Iya, jawabannya boleh alhamdulillah ana bi khairin. Atau juga boleh bi khairin walhamdulillah. Kalau di kitab Al-Arabiyah baina yadaik bi khairin walhamdulillah. Kalau di Durusul Lughah alhamdulillah ana bi khairin, dua-duanya bisa karena dari Arab. Orang Arab gitu jawabnya. Taib, asalis, ini baca kaifa nakra hada? Anta kalau laki. Kalau perempuan? Nah, tergantung yang di depan laki perempuan. Nah, atau jangan sampai bacanya salah ya. Lihat kalau pakai jilbab, pakai cadar baru. Ya. Taib, ma makna min aina anta, min aina anti? Nah, ini maksudnya aslinya ya, asalnya. Taib anta. Min aina anta? Ana min Cilacap, Jawa Wusto. Jamil, bagus. Jamil. Ar-Rabi', al-awwal, as-sani, as-salis, al-an, ar-Rabi'. Kaifa naqra'u ar-Rabi'? Aina taskunu. Untuk laki. Beda ternyata laki sama perempuan. Kalau perempuan taskunina. Taskunina. Di ujungnya ada ya nun pasti perempuan. Depannya ta, ujungnya ya nun. Jadi antum kalau baca hadis, kalau ada di hadis atau di kitab, ini pasti untuk kamu perempuan. Cirinya ya nun. Depannya ta, ujungnya ya nun. Ya, coba tas kunina. Tas kunina. Kalau laki kan tas kunu. Aina tas kunu. Nah, gitu.
kalau laki. Kalau perempuan? Aina taskunina. Ya kalau dibaca ujungnya gitu. Kalau biasanya orang Arab gini, aina taskunin, disukun-sukunkan. Aina taskun, ya boleh. Itu kalau percakapan. Cuman karena kita belajar biar tahu harokatnya, kita baca. Biar ujung-ujungnya tahu harokatnya. Coba, aina taskunu. Aina taskunu. Aina taskunina. Aina taskunina. Ma makna aina taskunu, aina taskunina. Ya, aina di mana taskunu kamu tinggal. Coba anta. Aina taskunu. Askunu fi Cisau. Iya. Askunu. Kalau saya jadi A ya. Jangan taskunu, jangan salah. Tapi A, bedain saya dengan kamu di bahasa Arab. Kalau kamu ta, kalau saya A depannya. Askunu. Taib al-an al-khamis. Kaifa naqra al-khamis? Iya. Hal anta ustadun atau perempuan? Ustadun. Baca dari awal. Hal anti. Iya, jadi anti, jangan anta lagi. Sengaja anak gundulin gini biar antum ya, biar terlatih grammarnya. Jadi kalau di situ ustadatun berarti hal anti ustadatun gitu ya. Hah? Mana? Hal. Oh iya, pakai A ya, biasa antum ya. Gak apa-apalah, jadi biar tahu. Sama artinya. Sama hal, sama A, sama. Ya. Dua-duanya dipakai. Ya, dipakai. Bisa antum mau pakai hal, mau pakai A. Gak ada bedanya. Iya, apakah artinya? Apakah? Ya. Taib. Terus? Hal anta ustadun, ma makna hal anta ustadun? Nah, ya kalau anti hal anti ustadatun. Taib anta, fadhon. Hal anta ustadun? La, ana muwadhafun. Iya, sahih. Al an asadis keenam. Kaifa naqra asadis? Kaifa naqra? Gimana kita baca? Hal tuhibbu. Hal tuhibbu. Apakah kamu mencintai? Apakah kamu suka? Ya, bisa cinta, bisa suka. Ini untuk laki. Kalau perempuan ingat ya nun ujungnya kan? Nah, sama tuh. Tadi ya nun, ini juga ya nun. Jadi apa? Tuhibbu jadi tuhibbina. Jadi hal tuhibbina. Al-lughatal arabiyah. Nah, kalau perempuan gitu. Ya. Coba diulangi. Hal tuhibbu al-lughatal arabiyata? Hal tuhibbu al-lughatal arabiyata? Itu laki. Kalau perempuan? Hal tuhibbina al-lughatal arabiyata? Nah, gitu. Ya, coba praktek siapa? Rehan, apakah kamu mencintai bahasa Arab? Coba tanya beliau. Hal tuhibbu? Hal tuhibbu? Hal tuhibbu al-lughatal arabiyyah? Ah, jawabnya gimana? Na'am. Na'am apa? Na'am. Jawabnya u, jadi u. Uhibbu. Ha. Ganti al-lughahnya pakai ha. Ya, jadi kata ganti gini. Ini kayak gini nih, ha 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 itu penggantinya. Jadi jawabnya na'am uhibbuha. Jadi gini nih, uhibbuha. Nah, ha itu ke bahasa. Ya saya mencintainya. Nya, jadi artinya nya. Na'am uhibbuha. Na'am uhibbuha jiddan. Ah, itu tambahin. Apa? Banget ya, cinta banget saya. Pakai jiddan. Kalau mau tambah mantap. Na'am uhibbuha jiddan. Ya saya sangat cinta sekali. Iya, saya sangat mencintainya. Ya. Taib. Al-an asabi'. Ya. Asabi' limada. Limada tuhibbuha jama'atan?
Limata tuhibbuna. Nah ini untuk laki. Ya, untuk laki. Limada tuhibbuha? Limada tuhibbuha? Ma makna limada tuhibbuha? Kenapa? Ya, kenapa kamu mencintainya? Nya itu kemana? Ke bahasa Arab. Ya. Ya, jadi karena di awalnya nanyanya tentang bahasa Arab. Bukan tentang istri. Kalau istri baru kembalinya ke istri, tergantung atasnya tadi. Ya. Ya, kenapa kau mencintainya? Ini untuk laki. Kalau perempuan ada ya nun nih, ya nun. Ah, limada tuhibbi naha. Ya. Ya. Limada tuhibbi naha. Ya. Panjang ya nun, ada ya nun. Limada tuhibbinaha jama'atan? Limada tuhibbinaha? Ya, pokoknya ina, ina itu pasti perempuan. Nih, tas unina, tuh. Ini tuhibbina, tuh. Ini juga sama. Tuhibbina, tinggal di apa? Dikasih kata ganti bahasa. Ya. Coba limada tuhibbinaha? Limada tuhibbinaha? Ah gitu ya. Kenapa kau mencintainya? Coba man anta? Kenapa kau mencintainya? Limada tuhibbuha? Ah jawabnya? Karena. Ah jawabnya kan udah ya. Tiga. Tuhibbuha. Tuhibbuha. Ah. Kenapa alasannya? Li annaha uhibbuha li annaha enggak uhibbuha kan saya li annaha karena dia li anna itu kan karena ya. Nah tinggal masukin bahasanya karena iya ya li annaha lugotul jangan dikasih al lugotul lugotul qur'ani walugotul hadisi walugotul ulama'i walugotul islami wal muslimina itu jawabannya kita ya iya karena iya ha itu artinya karena iya ianya kemana ke bahasa Arab. Kenapa kau mencintainya? Karena dia, dia ini ke bahasa Arab. Iya. Karena ia bahasa Quran. Makanya saya cinta. Saya cinta bahasa Arab itu karena bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa ulama, bahasa Islam dan kaum muslimin. Itu alasan kita cinta. Ya. Jadi antum ini soal jawabnya udah bagus ya, udah. Ya. Taib. Al-an as-samin. Ya bacanya gimana ini? Kaifa naqra as-samin? Oh, ini satu lagi belum ya. Tapi udah ada contohnya. Tadrusu jadi apa kalau untuk akhwat? Sini ya. Tad rusina. Ya. Kalau akhwat gitu, tadrusina. Pokoknya ina ujungnya gitu. Taib. Ya, kamu belajar. Hal apa artinya? Apakah? Hal tadrusu al-lughatal arabiyyah jama'atan? Hal tadrusu al-lughatal arabiyyah? Marrah lagi. Hal tadrusu al-lughatal arabiyyah? Ya, ini kalau ikhwan, kalau akhwat? Hal tadrusu al-lughatal arabiyyah? Iya, kalau anti, kalau kamu perempuan, hal tadrusina al-lughatal arabiyyah? Iya, abi makna artinya apakah kamu belajar bahasa Arab? Nah ini untuk sedang, jadi ini present tense. Kita jangan fi'il madhi kan kita belum selesai belajarnya. Kalau antum pakai fi'il madhi udah tamat, nggak belajar lagi sama anak. Makanya ini past present tense, modelnya gini, sedang ya terjadi, sedang terjadi.
karena nanti khawatir ada orang Arab keburu datang ke sini. Atau, aduh maaf belum belajar nih. Nah, ini biar ana masukin, biar siap-siap kalau ada orang Arab nanya, antum udah bisa jawab gitu. Ya. Hal tadrusu al-lughata al-arabiyyata jama'atan? Hal tadrusu al-lughata al-arabiyyata? Iya, kalau anti? Hal tadrusina al-lughata al-arabiyyata? Iya, sahih. Terus Bapak tanya beliau, apakah kamu belajar bahasa Arab? Nah, kan tadi cinta, belajar enggak? Nah, tanya coba. Kalau enggak belajar bohong cintanya. Nah, coba. Jawab. Ah, jawabnya nanti tanya dulu. Arabiyata objek. Ya itu predikat, itu objek. Ya al jawab. Naam. Baru naam doang. Naam kayak ngikutin ini. Naam adrusuha. Ya saya mempelajarinya. Naam. Pakai ke ujungnya. Naam adrusuha. Iya, adrusuha. Naam adrusuha. Ya, saya mempelajarinya. Mempelajarinya. Ya, saya mempelajarinya. Adrusuha, ya. Naam adrusuha gitu. Jadi enggak usah naam adrusuha, lughata al-arabiyyah ta, kepanjangan. Ganti al-lughanya pakai ha. Orang Arab paham, ya. Adrusuha. Naam adrusuha. Taib at-tasi yang ke-9. Kaifa naqra? Aina tadrusuha? Setelah Bapak tanya, apakah kamu belajar bahasa Arab? Sekarang di mana? Di mana kamu belajarnya? Gitu. Aina tadrusuha? Jadi gak usah alugoh lagi. Langsung aja. Aina tadrusuha? Di mana kamu mempelajarinya? Ya. Di mana kamu mempelajarinya? Itu untuk laki. Aina tadrusuha jama'atan? Aina tadrusuha. Nah, kalau untuk perempuan? Aina tadrusuha. Ya, udah tadi pengalaman. Tinggal ujungnya dikasih ha doang. Tadrusinaha. Nah, tinggal digituin. Coba aina tadrusinaha? Aina tadrusinaha. Nah, itu kalau perempuan, ya. Taib, Man, Anta, coba tanya beliau. Aina, di mana? Aina tadrusuha. Iya, jawabnya? A, saya A, kuncinya A. Ini? Adrusuha. Fi. Al-Uhwa. Terus, yang lengkap? Ma'a Ustadzuna Sobri. Enggak, ini alamat ini yang lengkap. Fi Masjid Al-Uhwa. Cisau, terus biar keren, biar panjang. Padahal mah udah hafal gitu. Hah? Di Masjid Al-Uhwa, terus Cisau, Tangerang. Oh Tangerang saja. Ya. Janubia, lah. Oh, nah Jayin. Taib al-akhir, al-ashir. Kapan? Nah ini waktunya baru, ya. Mata, hati-hati ngucapin mata, maknya pendek, jangan ma, jangan dipanjangin, nanti antum dipukul sama orang Arab, ya, hah? Mati, mata itu, mati katanya, ya, jadi kalau mata artinya jadi mati, kan di hadis ada kan, idza mata, apabila mati, gitu kan, di hadis gitu kan, makanya antum nanya kapan harus pendek. Mata. Ngaji Quran hati-hati juga, jangan mata. Salah tuh, pakai lagu salah lagi. Ya. Jadi harus panjang, pendeknya harus betul. Mata. Ya. Mata tadrusuha jama'atan? Mata tadrusuha. Marroh? Mata tadrusuha. Iya. Kalau untuk perempuan? Mata tadrusuha. Ya, tadrusinaha. Tadrusinaha. Ya, mata tadrusinaha. Nah, itu. Kapan? Ya, kapan kau pelajarinya? Ya. Ini gitu cara baca, nanti antum diulang-ulang di rumah. Ya, taib anta is'alhu, tanya dia. Mata tadrusuha. Iya. Jawabnya sama itu tuh.
adrusuha kula yomi sabati pada salat Isya'i. Udah segitu. Udah. Kayaknya mau panjang nih. Kan ini waktu. Kapan itu kan waktu. Udah segitu waktunya. Yaitu kulla yaumi sabti ba'da salatil Isya'i. Nah, gitu. Khalas. Khalas. Syukron. Belum. Sekarang lanjutkan antum dari sini tanpa ana bantu. Anta is'alhu, tanya beliau. Ganti, orangnya ganti atau biar ini al-akhor goyrohu, selain beliau siapa? Oh, padol. Ya, Masya Allah. Anta mutahammisun. Apa bahasa Arabnya semangat? Ini antum harus tahu kosa katanya. Mutahammisun. Yang di depan ya. Nah, ini bahasa Arabnya semangat. Kamu orang yang semangat. Nah, ini bahasa Arabnya. Mutahammisun. Nah, sekarang ganti semangat. Mutahammisun. Al-ustadu mutahammisun. Ustad itu semangat. Anta mutahammisun. Kamu ini semangat. Ana mutahammisun. Saya semangat. Nah, ini bahasa Arabnya. Semangat ya, bahasa Arab. Ya, kalau perempuan mutaham misatun, ada tamar butoh kalau perempuan kan muslimatun, muslimatun berarti perempuan mutaham misatun. Nah, gini ada tamar butoh. Anti mutaham misatun, kamu orang yang semangat, itu perempuan. Taib, tadi siapa? Anta Fadwal, tanya beliau dari sini, dari nomor satu. Muka. Iya. Ismi Tursino Abu Ibrahim. Bagus. Terus. Kaifa haluka? Iya. Alhamdulillah bi khairin. Bagus. Terus. Min Cilacap. Ana. Oh, ana. Ana min Cilacap, Jawa Gusto. Jaye. Terus. Aina taskunu? Bagus. Askunu fi Kademangan. Setu Tangerang Janubia. Iya. Jamil. Hal anta ustaz. La. Dibaca ujungnya hal anta. Biar terbiasa harokatnya, biar tahu. Iya. La anta tajirun. Ya biasa kalau gitu antara hati dan ini. Tapi ini latihan dipaksa gini jadi terlatih. Tajirun. Iya. Terus? Hal tuhibu al-lughata al-arabiyyah. Iya. Naam. Ana uhibu uhibuha. Iya. Terus. Pakai ini jiddan. Naam uhibuha jiddan. Naam uhibuha jiddan. Iya, saya sangat mencintainya. Limadza tuhibuha? Limadza tu kenapa ya? Ah, ini lumayan nih. Jelasin, Pak, kenapa mencintainya? Li ana luhatul Quran, luhatul hadis. Wa dikasih wa dan luhatul. Li ana luhatul Quran. Wa ya? Wa luhatul. Ya kalau diarokati luhatul Qurani. Li ana luhatul Qurani, luhatul. Wa dikasih wa. Luhatul hadis. Si. Wa luhatul ulama'i. Wa luhatul islami wal mu'minin. Wal muslimin. Iya, wal muslimina. Nah, muslimina. Nah, iya. Terus? Hal tadrusu? Hah? Hal. Hal, iya. Hal tadrusu? Hal lughatal arabiyyah. Ah, sekarang benar gak cinta? Belajar gak kalau cinta? Naam. Adrusu al-lughatal arabiyyah. Langga, pakai gini, langsung. Adrusuha. Nah, cukup segitu jawab. Naam, adrusuha. Ya, saya mempelajarinya. Terus? Aina tadrusuha. Iya. Tadrusuha fi adrusuha. Saya. Adrusuha fi masjidi al-Uqwa. Sisauk, Tangerang. Iya. Terus? Mata tadrusuha? Iya. Iya, kapan? Jawab ini. Adrusuha kula yaumi sabti bada salatil isya'i. Iya, syukron.
Oh, bagus, lancar. Mumtaz, udah bisa ditanya sama orang Arab berarti. Ya. Bisa ta'aruf nanti sama orang Arab. Ya, bisa ta'aruf. Atum ta'aruf tuh kenalan, bukan sama bukan ta'aruf ini ya. Taib. Saya Rahmat tadi udah mau ngaju dari belakang. Iya. Taib, ini nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita tambah lagi. Jadi modelnya kita biar aktif. Kan kalau kemarin sendiri ya. Nah sekarang jadi antum biar semuanya praktek. Ya, jadi ada yang berlatih menjawab. Ya, Taib, nanti kalau udah lancar berdua-berdua. Ya, ini berproses karena kita baru kan, jadi satu-satu gini. Taib, coba akhwatnya, akhwat, tahwati gimana ya? Baik. Ada mic-nya, coba satu. Ayah, kabar. Coba satu orang. Ada bahasa apa ya? Maujud. Ada maujud. Maujudun ada. Taib, coba akhwatnya siapa yang mau menjawabnya? Yang menjawab satu, yang bertanyanya muter gantian. Iya, jadi Mas Muki, nah gitu. Mas Muki. Ismi Rahma. Iya, terus bergantian yang bertanya. Yang jawab satu orang itu terus. Walhamdulillah. Atau alhamdulillah ana bi khairin. Min aina anti? Ana min Jakarta. Min Jakarta. Di Jakarta? Asyarqiyah. Asyarqiyah. Timur ya. Nah, terus aina taskunina? Askunu fi Pakani. Iya, jamil. Terus hal anti ustadzatun? La ana muwattafatun fi syarikatus safari. Fi syarikati, ada fi. Iya. Terus syarikat perusahaan ya. Terus al tuhibina al kota Arabia. Nah, uhibbuha. Iya, uhibbuha. Ya, saya mencintainya. Terus kenapa? Enggak, soalnya dulu yang bertanya. Kenapa? Limadza tuhibbinaha? Nah, gitu. Uhibbuha lifahmil Qur'ana? Ah, bukan. Li'annaha lughatul Qur'ani. Saya mencintai karena dia bahasa Qur'an. Li'annaha karena ia li'annaha lughatul annaha lughatul Qur'ani wal lughatul hadithi ya wal lughatul ulama'i ulama'i wal lughatul islami islami wal muslimi ya terus halukat usina al lughatul ya, apakah kamu belajar bahasa Arab? Naam. Adrusu. Ha. Adrusuha. Iya, saya mempelajarinya. Adrusuha. Iya, terus di mana kau mempelajarinya? Aina tadrusina? Ha. Iya. Adrusuha fil masjid. Ah, bukan fil, tapi fi masjidil. Fi adrusuha fi masjidil ukhuwah. Cisau
Tangerang. 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 Iya. Terus kapan engkau mempelajarinya? Adrusuha kula kula setiap yaumin sabat sabti ba'da sholatil isya'i. Iya, ba'da sholatil isya'i. Masya Allah, ahsanti, syukron. Antuma ahsantuma. Taib cukup segitu dulu, udah mau jam 9. Ya. Cepat ya. Belum ke buku. Nah, kalau buku ini sebenarnya latihan. Kalau antum selesai buku, insyaallah kalau selesai buku ini sebenarnya udah bisa mengarang, udah bisa cerita sendiri pakai bahasa Arab. Ya. Tapi belum selesai kan bukunya ya. Nanti selesaiin dulu insyaallah. Nah, ini anak bantu ini untuk nambah kosakata, modelnya begini. Tinggal bapak sering dipraktekin aja, ibu praktekin ya. Bahasa Arab gak berubah gini-gini terus ya. Ini gitu terus gak berubah. Taib. Al-an al-kitab aina wasalna fi ayyi safha, halaman berapa? Nanti pertemuan berikutnya ditambah lagi ya. Hah? 37. Oh, sab'awa salasun. Iya, 37. Aina Syekh Fadli, aina Ra'isul Fasli? Safar. Huwa wa safaro. Safar. Dia telah safar, telah pergi. Sedang. Kalau sedang bisa huwa musafirun gitu orangnya. Dia orang yang safar. Huwa musafirun. Ila aina musafirun? Ke mana dia safar? Medan. Oh, huwa musafirun ila Medan. Ya, musafir. Kalau orang Sunda musafir tuh orang yang minta-minta. Ya, kalau orang Arab ya musafir tuh orang yang safar. Ya. Taib, wajadtum udah ketemu? Ya. Taib, Fadl Iqra, Bapak sampai mana kemarin? Nah, itu ya. 37, Pak. Ada tandanya enggak? Ada. Sampai mana? Darosu katanya. Oh, Darosu. Iya. Tugasnya itu, Pak, baca plus terjemahin gitu aja. Latihan baca dan terjemahin. Taib, Iqra, Bapak baca lalu terjemahin. Wadu'a. Iya, wadu'a artinya? Artinya apa, Pak? Dia laki-laki telah meletakkan. Terjemahnya panjang tuh. Wadoa dia laki-laki. Nah, gitu terus. Wadoa. Ah, terjemahnya mereka-mereka telah meletakkan. Harus lengkap. Itu masih kurang terjemahnya. Mereka berdua laki-laki, ya. Iya, gitu. Terus mereka laki-laki telah itu terjemahnya gitu. Terus dia telah menghafal. Yang lengkap terjemahnya dia laki-laki. Iya, terus hafizho mereka laki-laki. Dua laki-laki. Iya. Telah menghafal. Iya, sahih. Terus hafizu mereka laki-laki telah sholat. Sahih. Terus kataba. Kataba artinya? Artinya apa kataba? Dia laki-laki telah menulis. Terus ke sini. Anta. Ka sebelumnya, sebelum itu. Iya, panjang. Artinya apa tuh? Kataba. Ada alifnya ujung. Iya, tapi itu belum lengkap. Ah, mereka berdua laki-laki telah menulis, ya. Terus katabu al-Qur'ana.
itu terpisah. Kata bu, strip ya, sebenarnya strip itu. Itu nyambung ya. Nah, itu berarti bukunya tuh yang direvisi nanti. Kata bu, mereka laki-laki telah menulis. Iya, sahih. Terus al Al-Qur'an. Bukan. Dia kembali jadi subjek lagi. Al-Qur'an. Kedomah lagi. Kalau Al-Qur'an itu dia jadi objek. Al-Qur'anu. Ke subjek, ya. Kembali ke subjek. Al-Qur'anu. Jadi hukum asalnya subjek, yaitu dhommah. Al-Qur'ana itu kalau dia jadi objek. Misalnya tadi katabu Al-Qur'ana benar. Karena dia jadi objek. Ya. Al-Qur'anu sahih. Terus? Ustaz, Al-Qur'anu artinya Quran. Bukan Al-Qur'an saya. Al-Qur'an ini. Bukan, Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Terjemah lengkapnya Al-Qur'an itu. Al-Islamu. Al-an? Al-Islamu. Iya, Al-Islamu. Islam. Ya, terus? Yang lengkap terjemahnya? Enggak, itu apa? Bukan darosa. Ad-darsu, kembali ke subjek lagi. Artinya apa ad-darsu? Pelajaran. Pelajaran. Kan ad-darsul awal. Pelajaran. Terus? Al-lughatul arabiyyata. Ini juga masih salah. Kembali ke subjek. Harus ke U. Dia jadi subjek lagi. Kalau al-lughata itu dia jadi objek. Ini kan bukan objek. Jadi, nah ini anak kalau ngoreksi sering salah di sini nih. Banyak yang anak gini-giniin karena antum kejebak sama kalimat. Padahal ini bukan kalimat. Ya, kembali ke kosakata awal, dia jadi subjek. Ke domah lagi. Jadi al-lughatul arabiyatu. Antum perbaiki harokatnya. Iya. Iya, al-lughatul arabiyatu. Artinya bahasa Arab gitu ya. Terus? Nah gitu, al-faslu, jangan al-fasla, jangan kejebak ya. Al-faslu artinya ma makna al-faslu? Kelas. Kelas ya, al-faslu kelas. Terus antum sebelum nerjemahin kitab, terjemahin buku ana dulu ya. Jadi kalau ada yang salah gimana mau nerjemahin yang kitab ulama gitu ya. Yang ini aja terjemahin. Terus gimana? Ya, bacanya yang betul gimana? Tawilun. Iya, panjang pendeknya harus pas. Tawilun. Iya, kenapa tanwin? Karena enggak ada alif lam. Kalau enggak ada al, harus tanwin. Tawilu salah. Khata. Tawilun. Mana tawilun? Bisa panjang, bisa tinggi. Ya, bisa panjang, bisa tinggi. Tergantung konteksnya. Misalnya, kalau gini anak bilang, ana tawilun. Terjemah yang pasnya apa? Tinggi jangan panjang. Saya panjang. Panjang gimana segini? Maksudnya tinggi tawilun di situ. Ya. Kalau untuk waktu bisa. Bisa. Al waktu tawilun. Waktu itu panjang. Jadi jangan terjemahnya waktu itu tinggi. Nah, jangan. Panjang, ya. Ya, tawil, ya bisa untuk waktu. Artinya panjang. Taib, terus? Iya, lawannya itu, lawannya tawilun tadi apa? Pendek. Pendek, ya. Kosirun pendek. Iya, kosir, kosirun pendek. Taib, terus? Mahirun. Iya. Mahirun. Ma makna mahirun? Mahir. Ya udah jadi bahasa Arab tuh. Mahir, terampil, jago. Nah, itu bahasa Arabnya mahirun. Terus? Anta, siapa? Antum? Fadol? Al-Jamilun. Hati-hati bacanya. Al? Al-Jamilun. Kenapa tanwin? Al-Jamilun. Iya. Ya, baru baca kitab ana ini. Al-Jamilu, iya. Artinya? Indah. Indah, sahih. Bisa indah, bisa ganteng, ya, bisa bagus ya, Jamil. Terus Al-Jamilatu.
Iya, artinya? Indah, cantik. Iya. Cantik, indah. Sohih. Terus akhwatnya bergantian. Iya, terus? Terjemahnya ana? Saya. Terus? Iya, kamunya yang lengkap? Iya, kamu laki-laki. Terus? Iya, terus? Iya, terus? Iya. Terus? Kholas. Taib. Balik lagi ke sini, Bapak. Yang ngelabun ketahuan nih. Taib. Oh, udah kelewat, Pak. Oh, itu benar. Sahih. Iya. Yang itu ya? Nah, itu. Huma. Apa artinya huma? Mereka berdua laki-laki. Ya bisa laki-laki bisa perempuan. Sama iya. Sama ya. Ya bisa laki bisa perempuan. Terus hum mereka berdua laki-laki. Ah, bukan. Kalau hum mereka laki-laki. Iya. Iya, huwa huma hum yang gitu ya. Kalau merekanya perempuan hunna. Nah itu ya. Huwa huma hum gitu, Pak. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah itu. Itu untuk mengingat kata ganti orang. Terus? Naam. Naam. Iya. Iya, terus? Tidak. Tidak. Terus? Fi. Di. Fi? Di. Di, sahih. Terus? Ala. Di atas. Di atas. Terus? Al-ana. Al-ana. Apa artinya al-ana? Sekarang, sahih. Terus? Aidon. Aidon juga sahih. Terus? Indi. Antum? Indi artinya? Iya, saya mempunyai. Coba antum bikin bahasa Arab. Saya mempunyai rumah di Jakarta. Gimana? Indi itu di Jakarta. Ah, bagus. Baik. Terus? Li. Li artinya? Milik. Iya, coba saya memiliki atau saya mempunyai. Nah, ini untuk yang berakal. Contohnya, saya mempunyai ustaz dari Cianjur. Gimana? Li ustadun fi Cianjur. Dari? Nah, gitu ya. Li ustadun bin Cianjur. Ke orang Arab gitu nanti. Nanti kata orang Arab, man gua. Ah gitu paling ya. Antum kabur, udah cukup dulu. Tayo, empat dong. Man. Naam sohi. Terus? Apakah? Terus? Bacanya apa itu? Antum? Aina. Hah? Ma. Sebelum itu, ma. Apa? Terus? Aina. Iya. Di mana? Terus? Mada. Apa yang? Apa yang terus? Min aina. Dari mana? Dari mana terus? Liman. Artinya? Punya siapa? Milik siapa atau punya siapa? Contohnya punya siapa ini? Punya siapa ini bahasa Arabnya? Ah, liman hada. Milik siapa masjid itu? Gimana? Milik siapa masjid itu? Liman al-masjidu. Gitu doang. Milik siapa rumah itu? Liman al-baitu. Milik siapa buku itu? Liman al-kitabu. Gitu. Ya, itu kalimatnya gitu contohnya. Taib intaha al-waktu. Ya, tadi ya, cepat ya, enggak terasa. Ya, nanti ini ditulis ulang lagi paling ya nanti. Biar lebih jelas dan insyaallah nanti ditambah lagi. Biar nanti nambah kosakata terus yang dibutuhkan ya, yang kita butuhkan. Taib syukron jazakumullah khairan ila liqa fi waqtin akhir nakhtimu hadzal darsa bi du'ai kafaratil majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.